Bali tak hanya menyimpan berjuta keindahan yang siap untuk dijelajahi, Bali juga terkenal dengan puluhan kuliner yang mampu membuat beberapa orang untuk kembali. Ayo kita mulai sekarang masanya. Nah, aku bawa ikannya nih. Siang ini, aku dan Ryuken akan masak kuliner khas Bali bersama Bli Komang, Bu Wayan, dan Bu Ketut. Yes, kami akan masak sop dan pepes ulam, kakak. Wah, sudah gak sabar nih. Bahan-bahan untuk membuat sop ulam ini gak sulit untuk dicari, kakak. Ada bawang merah, bawang putih, sereh, kunyit, kencur, cabai. Kalau masyarakat di sini menyebutnya bumbu genep. Dan tentunya ikan fresh yang baru ditangkap oleh Bli Komang. Ayo sekarang kita bikin bumbunya sekarang. Bumbunya. Semua bahan digeprek lalu dipotong kecil-kecil agar gampang saat diulek nanti, kakak. Coba. Coba aja dulu. Coba ya. Kok lambat banget ini, aduh. Gimana dong, Pak? Coba kasih tahu Pak yang benar. Bli Komang udah expert banget pegang pisau dan motong bahan-bahannya, kakak. Tambahin terasinya supaya enak. Ya. Oh, itu supaya lebih mantep ya, gitu ya. Lebih mantep. Setelah semuanya dipotong kecil-kecil, langsung aja diulek hingga halus. Nggak tahu nih bisa apa enggak. Coba ya. Silakan. Duh, gimana nih, nggak pernah ngulek. Aku penasaran banget buat ngulek bumbunya. Jujur aku belum pernah ngulek bahan-bahan masakan seperti ini, kakak. Aduh, lama sekali. Coba gantian sama Rio. Iya. Coba, kak. Biar cepet ibunya aja. Enggak, nah. Coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Gue pun gak mau kalah. Lihat, pasti gue lebih jago nguleknya dibanding dengan Chessy. Oke, ini kalau misalnya aku atau Ryu yang ngulek kayaknya bakal kelamaan deh, kakak. Ya. Jadi mending sekarang sama profesionalnya aja. Karena gak sabar ngelihat kelakuan kita, Bu Ketut akhirnya ambil kendali buat halusin bumbunya, kakak. Setelah bumbu halus, pindahkan ke dalam panci.